Seorang wanita tua yang sangat berani mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah lewat depan rumahnya, wanita tua itu selalu meludah di hadapan Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah tidak mendapati wanita tua itu meludah saat lewat di depan rumahnya. Hal ini membuat Rasulullah heran. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada seseorang, "Hai fulan, tahukah kamu di mana wanita pemilik rumah ini?" Orang itu menjawab, "Apa kau tidak tahu bahwa perempuan itu sudah beberapa hari ini terbaring sakit?" Rasulullah memutuskan untuk menjenguk wanita tua itu. Mengetahui Rasulullah menjenguknya, wanita tua itu kemudian meneteskan air mata. "Wahai Muhammad, mengapa engkau menjengukku? Padahal aku selalu meludahimu setiap hari," tanya wanita tua itu. Rasulullah kemudian menjawab, "Aku yakin engkau meludahiku karena belum tahu tentang kebenaranku." Setelah dalam keadaan tenang, wanita tua itu kemudian berbicara, "Wahai Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi mengikuti agamamu." Wanita tua itu kemudian mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.